not just in the Georgetown World Heritage Festival. We also do kuraki in Georgetown World Heritage Festival. But we do a separate program in Delhi. So today, we just want to rebut to the lies that are made. Dan menjawab tentang fitnah yang telah dilemparkan terhadap presidensi. Bukan saja dalam pesta itu, Georgetown ada ini ada itu piramid, tapi yang penting ialah kita ada buat secara berasingan. And I think the press has also come for our function, kan? Seniman negara untuk berikan dia punya kuliah tentang piramid. So we just want to reply to these lies. And saya rasa agak sistematik gunakan nama berlainan lagi. Dekat staff cakap Zari Malaysia nak, tapi dekat NST juga cakap Ashari Mahmud. So he uses different names. But we can see from the content, it's the same content. So itulah cara digunakan terhadap presidensi. Apa kita jawab dengan fakta bukan polemi? Pass over to Zari, please. Seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Menteri tadi, melalui Penang Institute, memang terdapat satu festival yang dibuat secara tahunan, iaitu Festival Piramid, iaitu satu festival yang khusus untuk meraihkan seniman agung negara kita, iaitu Allahyarham Tan Sri Piramid. Malah melalui Forum Nusantara dan program-program yang seperti itu, Penang Institute memang meraihkan bakat, budaya dan sumbangan intelektual ramai anak negeri Pulau Pinang, termasuk sastrawan negara Muhammad Ali Saleh, ilmuwan yang tersohor seperti Yusof Rawa, Session Hadi dan sebagainya. Tapi bagi Tan Sri Piramli sebagai seorang seniman yang paling agung di negara kita, itu buat satu festival yang sudah berlangsung sebanyak 2 kali. Ini ada poster-posternya. Kali pertama iaitu pada tahun 2012-2013, dia seperti berlangsung dalam bulan Disember Januari, jadi dia cover 2 tahun. Dan kemudian pada tahun ini, pada 2014, dan ini akan menjadi satu acara tahunan, dan festival ini dianjurkan bukan sahaja untuk menghargai sumbangan Tan Sri Piramli pada karya seni dan tanah air, tapi juga untuk mengembalikan minat di antara, khususnya di antara anak muda dan juga rakyat jelata mengenai sumbangan Piramli. Dan kita buat program ni dalam Facebook Piramli, program untuk semua lapisan masyarakat. Jadi sebahagian daripada program itu kita buat forum yang berunsurkan lebih intelektual, di mana kita mengupas isu-isu seperti satira dalam Melayu dan sebagainya. Buat bedah filem Piramli dan sebagainya, dapat coverage media yang sangat yang banyak. Ini antara contohnya, tapi kita ada edarkan yang lagi, termasuk dalam NST sendiri telah melakukan mengenai festival Piramli yang dilakukan ini. Malah pada tahun pertama ini, saya sendiri telah masuk ke dalam NTV7 dalam morning talk show untuk bercakap sedikit tentang festival Piramli dengan Allahyarham Dato' Aziz Sattar. Dan malah pemenang pertandingan nyanyian lagu karaoke ini telah mendapat peluang untuk menyanyikan lagu beliau di NTV7 secara live. Jadi saya rasa program ini adalah satu program yang ramai tahu dan menjadi satu maklumat umum lah. Jadi untuk membuat dakwaan bahawa tidak ada penghargaan kepada Allahyarham Piramli ini, tidak betul, tidak benar sama sekali. Dan mungkin ini adalah